yaitu masalah hari Asyura. Nasabah perlu kiupah upamulungan lebih matiulu makada irupu Allah Ta'ala na tatap kami tasidi siwa-siwa dina pada angka aga-aga na istimewa akan pengala Ta'ala baik itu waktu maupun apa cijangan baik itu masalah tempat si bawa keadaan jadi dina pada khususkan sesuatu dina wa nilai khususkan karena katanya Allah tidak mengkhususkan padahal istilah ini sangat keliru kutuma bicara ayat siaga surah nama turuh Allah Ta'ala 114 surah tapi angka surah rilalanda 114 itu dikhususkan oleh Allah surah Al-Ikhlas itu dikhususkan surah Yasin itu khusus memiliki keistimewaan tertentu maka itu surah Yasin kulubul Quran jantungnya Quran bahkan Syahariri itu yang salah satu ulama yang hidup tanpa jantung jadi kurang lebih hampir 10 tahun digagal jantung tapi masih hidup dan berdakwah ya kumanuru akal biasa tidak mungkin ya tawina gagal jantungna mati toni tapi ulama ini tidak dia tidak ada jantungnya tapi masih bisa hidup sampai lebih 10 tahun dan keluar berdakwah ketika ditanya agak pas samaran angka digagal jantungna tapi masih hidup dia mengatakan saya pakai jantungnya Al-Quran jadi kira yaro surah Yasin agar narak-narak saya tidak tidur di malam hari setelah matahari terbit kecuali membaca 100 kali surah Yasin jadi kesiratu nabaca Yasin dalam satu hari tapi dia bisa hidup tanpa jantung karena dia menggunakan jantungnya Al-Quran itu makanya termasuk surah Al-Ikhlas akan lebih baca nasam nabita itu menyamai dengan menghatamkan Al-Quran itu khusus Pak ayat kursi dari semua ayat yang engkau bilalan Al-Quran cuma ayat kursi itu yang semua dia tunjuk adalah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Semua dia tunjuk adalah Allah. Jadi itu makanya itu istimewa. Suratul Kahfi itu bagus. Kita baca. Tapi 10 ayat pertama Suratul Kahfi nah khusus kepada Allah Ta'ala. Maka dia Nabi tenigi-nigi mafalai maka dia tidak kena fitnatul dajjal. Itu khusus itu. Dua ayat terakhir Quran Suratul Baqarah. Iganna ayatna Suratul Baqarah. Kenapa dua ayat terakhir ini istimewa? Karena ya kuya rota baca maka dia ganggu kijing sampai pagi. Kemudian At-Taubah dua ayat terakhir itulah kadejaku itu istimewa. Nah, makanya ini berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan
malam Nisfu Syaban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Itu istimewa. Na rekomelo ipake milodo. Na sabab makri na bitta iya na ruwani na bukai pintu na lagi na pung Allah Ta'ala dan tidak tertutup sampai matahari terbit. Ya komelo ki milodo, maka doa pasti tembus ke aras. Na sabab dia na tertutup pintu na lagi. Ya. Jadi ada waktu itu memang istimewa. Kumeki pake milodo. Agi gimeti lo, maka minta di situ. Karena doa itu langsung tembus. Demilah kena pun Allah Ta'ala terima padongan lah. Tapi doanya akan tembus. Kenapa? Karena pintu langit tidak tertutup. Sama angka tutup milodo dina liwa ngilagi pamulang. Nerewa padongan. Tidak akan terangkat. Bahkan ada ibadah sholat. Pahala sholat itu tidak meninggalkan kepalanya kecuali hanya sejengkal. Tidak bisa terangkat. Tapi angka-angka waktu nak buka pintu nak lagi nak pun Allah Ta'ala. Siapapun hambanya yang meminta, maka itu akan tembus. Itu tadi, malam 1 Rajab, malam Nisfu Syaban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal, dan malam Jumat setiap pekan. Cuma ia berarti Jumat yang kata Padrita, maka tidak selamanya. Hanya ada waktu tertentu, tapi yang lain itu terbuka sampai pagi. Nah, kemudian kita buka di dalam Al-Quran. Wal fajr, walayalin asr. Walayalin asr ini menurut Taufan Rita Batafsiri, maka itu ada 3 bulan yang ditunjuk. 10 terakhir bulan Ramadan, 10 pertama bulan Zulhijjah, dan 10 pertama bulan Muharram. Ia adalah ketiga malam. 10 terakhir Ramadan itu mulia karena ada Lailatul Qadar. 10 pertama Zulhijjah itu mulia karena ada hari Arafah, 9 Zulhijjah. 10 pertama bulan Muharram itu mulia karena ada hari Asyura. Dan itu jatuh pada besok. Hari Asyura itu bukan tania hari raya sepanjang. Bukan. Jadi hari Asyura bukan hari raya sholat. Tapi itu adalah hari raya kemenangan dan sedekah. Jadi dia itu kan kesempajan Muharram, maka ada 10 Muharram sepanjang. Tidak ada. Tapi yang ada perintah itu 10 Muharram disuruhi sedekah. Namun balancana bainewi suruh kita ambilwi. Nah ini biasa aku teling ini bainewi tanah kasih ratu misabu pak dan ego ratu sabu. Ketika ini telingi ku maji bainewi tak. Asika kibaja buah. Kurang masam penyasu mutakam ini bapak anak kek pasti dekau. Anak-anak kita sedekahi besok. Mudahkan kita sedekah ke anak-anak, anak yatim, fakir miskin, mudahkan supaya mage. Lalu muiyangi pung Allah Ta'ala dalek sampai 1 tahun yang akan datang. Itu penting. Kemudian sebenarnya irwidi pada hari Asyura, sebenarnya yang diperintahkan adalah bersedekah. Tapi resepnya masih ada kemadu berupa angkat tau masih ada kerana uang, angkat tau masih ada kerana sebab mempandai. Tradisi masyarakat kita itu mau buruk tau. Bagaimana betul nama peca tau ya? Melalui nama peca. Padahal sebenarnya yang peca bukan hadis, hanya risalah. Jadi bukan hadis, tapi itu risalah. Makin menjadi risalah itu sejarah. Jadi nak boleh pun nabi tanya tu dasar nabi cakap itu rupa dan niat. Sebab angka hadis dan nabi itu maka ada siapa yang mencampur makanan lebih dari 5 macam, maka itu adalah penyakit. Yang angka andre dan 5 nasi garu macam jelasan itu. Nah, aku pecah itu rupa lebih 5 tu. Menurut
Puasa. Nabita
wilayah agar ya menerika dia makedah iya kunadita sukuru mapuasai na sukuru kia soja jangan na rasul sini ina puasaki dia bersyukur karena Nabi diselamatkan pada 10 Muharram itu sehingga dia berpuasa na puasa kina sebab kurun Nabi pasalama jadi tanda kesyukuran Nabi itu puasa yaitu usia tidi biasa betul lulus supa gawin apa tuh mata rakir gagah berhasil tempat wah mapandai ah ternyata makada iruk ilalanna agamata ternyata memang angka pahala mapandai laga namai tilulunga itu mapandai patah furusu nanap papaja pahalana lari itu mapandai pak jadi aku gak tau tuli lo masempaja jadi waktu napaloki teraktir ite jindi ya kau memang bila pahala saya tu dia macam ada dia tu apalah sepanjang apa ia minta lulung pahala kau masam panjang sini waktu ia nak sepanjang padiku dan nama tentu tol di sini tak lulung ya makin ia pun mak pandri cica minta pandri tahu eh patah pulus so dia tu dia apa aja ni lulung lagi mereka jadi yang kata cini sunna pa nak lupa itu eh kega sunna mentraktir ni pak biasa ya jadi tu sugi-sugi ikut tamak ke warung yang angkat kita tahu kasih maka dia tahu mencipi-cipi itu ini buat tinggi batu ya takap ini pak belu ya kok ini pak belu pasu ya takap ini maka dia ya wajaratu ini ya jadi ini mereka aja ini pun tomat dia pematuh ya pas sidak itu seperti itu bersadaka makanan jadi ya nasuruh menabit ke situ mana nasuruh kima pandre nasuruh suruh kima sidak kapa ya kui pandri umana nabita koro pada kui pandri sininna umana nabita mapamule pamulang yang letu capan ayana romelo pahala melo lulunga yang pengi suruh tema peja mauguru tapi situ mana ini tau sugi ya ajana tak peja tau kasih semi suruh ma peja apa cedek modalana istilahnya lama